iya. Oh iya, oke deh, kita sudah kesiangan nih. Iya, gimana Bu? Untuk giat hari ini bisa dijelaskan? Iya, giat hari ini dalam rangka inspeksi, pendampingan sekaligus, dan juga pengawasan terhadap pelaksanaan PPKM di beberapa titik. Ya, ada di pasar, ada di mungkin di mall, di kantor-kantor perkantoran. Ya, ini yang akan kita lihat bagaimana pelaksanaan PPKM ini ya, agar benar-benar berjalan dengan baik. Ya, ya tentunya dalam pengawasan pendampingan ini juga kita akan lakukan inspeksi simpatik ya. Artinya ketika dia nanti ada yang tidak bermasker, sudah disiapkan oleh Bu Kasat dan teman-teman agar menggunakan maskernya dengan baik, ya dengan benar. Ketika ada kerumunan tentunya akan kita cek ya di pemilik kantor ini kenapa terjadi kerumunan dengan sampai ada terulang lagi seperti itu. Lokasinya di mana aja Pak? Apa? Lokasinya? Lokasinya nanti ada di pasar, di perhotelan, mall, dan mungkin perbankan, perkantoran seperti itu. Temukan adanya pelanggaran seperti ya, apa? Ya, dan juga nanti akan kita lakukan tes antigen. Oh, di lokasi tersebut? Di lokasi tersebut, ketika ada kerumunan dan sebagainya. Ketika ada kerumunan itu ada sanksi nggak Pak untuk penyelenggara atau perusahaan? Kenapa? Ya, pertama akan kita tegur dulu, kita cek. Kita cross-check ini kenapa terjadi kerumunan. Mm-hmm. Ya, ya nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan masalah ketentuan, ya sampai kepada teguran-teguran selanjutnya. Artinya kerumunan, pengetesan antigen itu jumlah kerumunannya berapa Pak Wali? Kenapa? Pelaksanaan antigen itu jumlah kerumunan? Ya itu nanti relatif ya, relatif. Ya nanti kalau tempat yang kecil bisa jadi kerumunan cuma 10 orang kerumunan. Ya, kayak gini bisa kerumunan gitu. Ya. Itu harus di antigen ya? Iya, ya, kita lihat antigen nanti. Cukup ya? Oke ya. Mobil mau masuk. Jangan lupa subscribe ya!